profesi apa yang ingin kamu pelajari? Pekerja bangunan. Ekskavator. Semen. Bata. Pekerja bangunan akan membangun rumah yang kuat dan indah. Ayo coba bersama-sama. Kali ini kita akan menyelesaikan dua bangunan ini. Rumah mana yang harus kita bangun pertama? Villa. Ayo kita bangun tembok bata terlebih dulu. Bengkokkan kolom baja dengan cincin baja. Kencangkan di tempatnya dengan kawat baja. Sangkar penguat baja dengan beton untuk membuat kolom konstruksi yang kokoh. Sangkar penguat baja dari balok dan sangkar penguat baja kolom harus dihubungkan saat membangun setiap lantai. Berikutnya, tuangkan beton untuk membuat kolom konstruksi balok cincin yang kokoh. Hasilnya, rumah menjadi lebih kokoh dan lebih tahan gempa. Yang kamu sukai. Villa sudah dibangun, kerja yang bagus. Bangunan sekolah. Pemerintah telah meningkatkan kriteria pembentengan gempa. Sekarang, kita harus memperkuat kemampuan penahan gempa bangunan sekolah. Ayo kita siapkan pagar sementara untuk lokasi konstruksi terlebih dulu. Keselamatan adalah prioritas di lokasi konstruksi. Tempatkan tanda keselamatan di sini. Putar
knop untuk menggerakkan platform kerja udara ke atas. Rangka baja sedikit berkarat. Bersihkan dengan amplas. Semprotkan cat ke rangka baja agar tidak mudah berkarat. Terjadi gempa, penghalang pada perangkat pembuangan energi dapat berubah bentuk untuk menghilangkan atau menyerap energi gempa. Jadi, penghalang dapat secara efisien mencegah bangunan agar tidak roboh. Bangunan sekolah sudah diperkuat. Hebat! Arsitek sangat luar biasa. Wow, ini adalah koin untuk kerja keras.